Halo teman-teman, kembali lagi di live-nya Dignity Sosial yang pertama kali diadakan. Saya Ana Favitra Mariska yang akan mewawancarai salah satu CEO yaitu yang mempunyai Whoop ID dan juga advisor dari salah satu platform yang memegang di Indonesia. Baik, kita akan tunggu. Hai yang baru datang, semoga kalian bisa menikmati wawancara kali ini ya dan live IG-nya Dignity Sosial. Guest kita kali ini adalah yang spesial loh teman-teman, karena beliau merupakan CEO di Whoop ID dan juga advisor di Posting IDN. Siapa sangka kan? Beliau juga merupakan salah satu perempuan yang memotivasi saya sendiri loh. Kenapa? Walaupun usianya sudah begitu muda dan juga mempunyai dua anak, beliau tetap menginspirasi sosoknya dan tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan di negeri ini. Dan kelasnya juga ada di Dignity Sosial, yaitu kelasnya menjadi perempuan CEO dan bagaimana mengatur time management. Oke, mungkin kita akan taruh, maaf. Hai yang baru datang, wah ternyata rame ya. Oke, baik. Saya akan memberitahu orangnya siapa. Beliau itu berusia 34 tahun dan sudah mempunyai dua anak. Tepatnya ya, beliau tinggal di Jakarta seperti biasanya. Beliau juga rajin loh mengisi konten-konten dan di Whoop ID. CEO-nya jarang pula loh. CEO-nya cewek dan bertalenta. Hai yang baru gabung, jangan lupa makan siangnya ya. Meskipun hari sudah sore, tapi tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu stay at home karena masih di pandemi corona kali ini. Baik, buat yang baru gabung, yang belum perkenalan dengan saya Ana Favitra Mariska, yang akan mengisi Dignity Talk kali ini dengan Ginta Kamka, CEO Whoop ID dan juga advisor Posting IDN. Beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat banyak loh, seperti sudah bekerja di beberapa perusahaan yang besar. Yang baru gabung, selamat datang kembali. Oke, di sini ada Tasya Nesgoichi. Hai Tasya, ada David, ada Rizky, dan juga Piduli SMK. Halo juga Vini. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok kenapa harus Kak Ginta sih? Harus Kak Ginta Kamka? Karena beliau merupakan salah satu sosok yang inspirasi banyak wanita di Indonesia. Maksud saya wanita di negeri ini. Halo juga David, semoga kabarmu baik ya di sana. Oke, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, saya langsung undang Kak Ginta Kamka di siaran live kali ini. Pastinya teman-teman tidak sabar tentunya. Halo, Halo, Kak Ginta. halo, apa kabar, Felia? Baik, mohon maaf. Saya bukan Felia, Kak. Saya Oh, Anafa. sorry.
Oh, Nafa, oke. Okay. Hai, hai. Hai Kak Gita, bagaimana Yes. kesibukannya di pandemi ini? Sibukannya ya agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya, banyak yang berubah, pasti bukan agak, banyak yang berubah, yang tadinya biasa kita, apa namanya, sering ketemu orang, terus udah gitu juga, kebetulan saya juga banyak komunitas yang biasa tiap minggu itu selalu padat dan ketemu sama komunitas-komunitas perempuan, tapi sekarang ya hanya dibatasi dengan ini apa digital akses, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya Iya. masih oke okay lah, kita yang penting kita masih bisa komunikasi kan Oh iya Kak Gita gitu. Kamka, aku baru aja loh lihat profilnya di Gita Kakamka itu bagus sekali, kayak menginspirasi banyak pemuda di luar sana dan juga komen-komennya pada positif semua gitu loh. Iya, alhamdulillah ya. Oh iya Kak Gita, Iya. kalau boleh tahu apa sih yang inspirasi Kakak untuk dan menjadi CEO di Whoop ID ini? Yang menjadi inspirasi banyak ya, perempuan yang jadi inspirasi saya itu pertama itu tadinya Ibu Sri Mulyani, dia wanita tangguh. Terus kalau misalnya dari luar itu saya suka banget sama Victoria Beckham. Om Victoria Iya, Beckham. iya. Jadi benar-benar sosok perempuan yang tangguh, dia mau memulai segala sesuatu dari nol, selalu haus dengan pengetahuan, gitu kan. Dan memang tidak mudah ya jadi perempuan untuk menjadi leader, gitu kan. Karena memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan, gitu. Apalagi kita kalau bersaing dengan laki-laki yang mungkin ya katanya itu memang dia lebih logis, gitu kan. Lebih logik kalau untuk memutuskan sesuatu. Sedangkan perempuan itu lebih dengan perasaan. Tapi perjalanan waktu justru dengan kita sebagai wanita yang punya kelebihan, kita memutuskan sesuatu juga dengan perasaan, itu juga sebagai nilai lebih yang bukan dijadikan suatu kekurangan ternyata ya. Iya, Gitu. soalnya banyak banget yang kayak berasumsi bahwa wanita itu lebih cenderung menggunakan perasaan gitu loh, Kak. Betul, Padahal betul, perempuan betul. juga kadang menggunakan logika juga. Oh iya. Sekarang itu karena dari pengalaman, sebenarnya kalau misalnya untuk ngomongin logik, ya logik itu kan berdasarkan dari pengalaman kita, terus mungkin dari apa namanya pengetahuan juga, itu memang kalau misal perasaan itu memang udah sifat-sifat natur dari perempuan, karena perempuan itu dilahirkan untuk menjadi seorang ibu gitu kan, pasti sudah dari basicnya sudah dia lebih sensitif gitu ke perasaan. Tapi sebetulnya itu ada kelebihan juga ketika si perempuan menjadi seorang leader, dia itu akan lebih bisa mengayomi apa namanya anak-anaknya. Karena apa? Karena untuk kita menjadi seorang leader, kita punya tim, itu kan tidak hanya kita harus menyuruh, tidak bisa tuh menyuruh dia mereka tiap hari kerja, dikasih tugas, tapi kan ada hal-hal, ada waktu-waktu tertentu yang mungkin kita bisa as a friend gitu, dan itulah yang sebetulnya cuma perempuan kali yang bisa masuk ke momen itu gitu. Iya, karena juga Kak Ginta juga nggak hanya jadi seorang CEO, tapi juga jadi ibu dua orang anak, ya kan, Kak? Iya. Iya, Soalnya, betul. aku berpikir, wah Kak Ginta kuat juga ya, selain jadi ibu rumah tangga, beliau juga jadi seorang advisor, juga seorang CEO. Iya. Sebenarnya sih kalau misal dilihat kayaknya sibuk banget gitu ya. Memang sibuk, cuman kan sekarang kita alhamdulillah sekarang kita hidup di zaman digital ya. Banyak teknologi yang sangat membantu kita untuk bisa multitasking gitu kan. Misalnya, mungkin kalau zaman dulu pas zaman aku masih sekolah, ibuku tuh pasti yang nanya misalnya perkembangan anak di sekolah itu harus datang ke sekolah dulu ya kan, ketemu ngobrol sama gurunya, itu ada banyak waktu yang harus diberikan khusus untuk mereka mengetahui updating mengenai anaknya. Tapi kalau sekarang kan kita punya WhatsApp group gitu kan. Kita bisa komunikasi melalui ya handphone gitu. Ada video call gitu kan. Walaupun memang yang namanya quality time untuk kita saling ketemu dengan anak-anak itu paling penting ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong untuk pada apa namanya woman working ini, itu sangat ngebantu gitu. Jadi tidak menutup apa namanya menutup kemungkinan kita sebagai perempuan atau ibu yang bekerja gitu juga bisa bisa controlling everything gitu, controlling pekerjaan, controlling di rumah seperti apa gitu, ada kamera juga kan. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang sekarang apa bekerja yang sekarang apa hidup di zaman teknologi ini. Iya, itu kalau sekarang itu istilahnya multitasking, karena seorang ibu itu Ya. kuat, nggak sekuat yang dibayangkan Betul, oleh betul. seorang laki-laki gitu. Betul, ibu tuh superwoman, apalagi ibu bekerja gitu. Walaupun saya melihat ibu-ibu yang di rumah, ibu rumahan itu jauh-jauh mungkin jauh lebih struggle gitu, karena ada banyak hal yang ternyata aku tidak bisa gitu kan. Jujur aku nggak bisa masak gitu. Tapi ada ibu-ibu yang dia bisa yang
apa ngurus anak-anaknya tanpa pembantu gitu, tanpa suster gitu. Wah, itu juara banget deh. Apalagi juga dia tetap kerja. Biasanya tuh ibu-ibu, aku ada teman, dia nggak pakai suster dengan, tapi dia bisa loh buka bisnis gitu, bisnis online itu, aduh luar biasa banget. Dia Keren. handle anak-anaknya sendiri gitu kan. Ngomong-ngomong, ini juga Kak Ginta juga merupakan CEO Whoop ID. Itu boleh tanya nggak Kak, platform Whoop ID itu tentang apa sih Kak? Karena banyak juga teman-teman yang pengen tahu juga dan mungkin belum pada tahu Whoop ID itu apa sih gitu. Okay, Whoop ID itu lebih ke platform khusus untuk perempuan ya. Jadi kalian itu bisa, mungkin kalau misal simpelnya itu, kalau kalian dulu sering baca majalah, ini kan semuanya sekarang digitalized kan, kalian bisa mengetahui soal kesehatan, soal apa, fashion, soal healthy, semuanya itu dari Whoop.id gitu. Focusing kita itu sebenarnya di sini untuk anak millennials dan juga untuk wanita karir dan ibu rumah tangga untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Untuk tahu apa sih, karena gini, basically kenapa aku harus pakai harus membuat media perempuan ya, karena memang perempuan itu tuh lebih challenging untuk kita cari tahu kemauannya. Kadang-kadang coba jujur deh, kamu kadang-kadang suka nggak tahu kan mau gue apa sih sebenarnya gitu kan. Iya, sama juga. Complicated ya Kadang-kadang kan juga perempuan is. ditanyain. Iya, jadi kamu tuh maunya apa sebenarnya? Saya juga nggak tahu apa mau sebenarnya, ya kan? Jadi kita dari Whoop ID ini kita mengarahkan untuk perempuan-perempuan gitu kan, bagaimana sih, apa sih sebenarnya kamu butuhkan, apa sih sebenarnya kamu mau gitu. Coba apa namanya kembangkan knowledge kalian gitu dari macam-macam, nggak dari Whoop.id aja ya, karena banyak juga apa namanya media-media perempuan yang sangat sangat inspiratif gitu untuk kita memperluas edukasi kita mengenai kehidupan gitu, karena tidak hanya soal pekerjaan dan lain-lain ya, karena edukasi itu juga berpengaruh soal kehidupan dengan keputusan apa yang akan kita putuskan untuk keluarga, untuk hubungan gitu kan, dan juga mungkin untuk pekerjaan atau di dunia sekolah gitu kan. Gitu. Jadi itulah, jadi maksudnya di Whoop ID ini lebih ke apa namanya artikel-artikel lebih khusus yang mengerti soal perempuan gitu. Kita arahkan kamu nih sebaiknya seperti ini loh gitu. Oh iya, soalnya aku barusan juga baca-baca majalahnya Whoop ID gitu kan, wah kayaknya keren-keren juga, dan beberapa dari mereka juga bisa ikut gabung Whoop ID juga kan Kak? Iya ya, kita ada komunitas. Jadi sebenarnya dulu itu Whoop ID itu memang kita meng-create komunitas-komunitas di komunitas apa namanya memang mostly perempuan ya, dari mahasiswa, terus dari apa namanya ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang mau memulai bisnis atau ibu-ibu apa namanya perempuan karir gitu. Kita punya berbagai, sampai ibu-ibu menyusui juga kita ada gitu. Jadi sebetulnya kemarin sebelum kita pandemik ini banyak kita sering bikin 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 acara, kita kumpul-kumpul sharing session, karena banyak hal yang menjadi menjadi masalah perempuan itu mereka tidak bisa atau malu sharing untuk ke even ke keluarga terdekat gitu. Ya ada banyak masalah, mungkin ada dia mungkin malu mau ngomong, jadi kayak takut dijudge orang. Jadi kita bikin banyak community di situ. Jadi ya udah kita saling, perempuan yang suka curhat, jadi kita saling curhat tanpa tanpa janji Iya. gitu. Oh iya Kak, kalau yang di Whoop ID ini apakah ada target kayak batasan umur? Oh batasan umur segini nih untuk ikut join Whoop ID, kalau yang walaupun udah tua ataupun udah umurnya 30-an lebih itu tidak masalah kan Kak untuk gabung Gak di apa-apa Whoop sih, ID? jadi kita tuh kata dari data user kita itu memang kita dari umur walaupun target kita sebenarnya untuk dari umur 18 tahun sampai 30 tahun ya, tapi ternyata banyak yang ke kita juga dari umur 18 sampai 40 tahun gitu, karena memang kita banyak beberapa artikel yang memang lebih, bukan general ya, general dan targeted untuk memang masalah masa perempuan, karena masa perempuan itu kadang-kadang tidak bisa diklasifikasikan berdasarkan umur gitu kan. Masalah apa aja, misal masalah galau kan nggak boleh, misalnya oke kamu umur 37 tahun nggak boleh galau, ya mana bisa gitu kan. Jadi Iya, ya mana iya, bisa. jadi kita open kok gitu, open open, jadi segala usia, segala apa namanya, segala status gitu, apakah ibu rumah tangga atau pekerja, kita kita welcome gitu. Mostly itu konten di Whoop ID itu tentang apa Kak? Apakah lebih cenderung dari sisi kesehatannya atau lebih cenderung ke diet life gitu kan? Karena banyak perempuan itu juga lebih tertarik ke diet healthy life gitu. Oh ada juga kita lebih ke daerah, tapi lebih ke ini, ke gaya hidup gitu kan, gaya hidup. Jadi misalnya kalau sekarang pandemik ini kan semua habit perempuan itu kan pasti berubah gitu kan. Mungkin yang tadinya kamu gitu ke mall seminggu berapa kali, tiba-tiba nggak bisa ke mall gitu kan. Terus kamu yang tadinya mungkin ke sehari cuci tangan cuma berapa kali gitu kan.
ini ternyata kita harus everyday gitu, harus lebih 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 bersih gitu. Jadi memang di WUP ini kita artikel-artikel yang kita berikan itu berdasarkan dengan apa namanya keseharian yang dijalankan oleh perempuan sehari-hari. Jadi kita tidak tidak ber apa namanya berfokus pada misalnya oh lagi di Amerika lagi booming masalah ini karena beda gitu kan. Jadi kita memang mau sangat dekat dengan perempuan-perempuan, dengan masalah perempuan di Indonesia, dengan kehidupan perempuan di Indonesia gitu. Iya, ini juga baru-barusan kan kasus RUU KUHP yang mengenai pelecehan kepada perempuan kan, Kak? Dan kita sebagai perempuan juga lebih kayak awareness kan ke perhatian Iya, terhadap betul. pelecehan terhadap perempuan. Ya, Iya. jadi kalau di WUP ID ini, Kakak kira-kira ada rencana nggak untuk menanggapi kasus-kasus seperti ini? Oh iya, jadi kalau di WUP ID ini memang tadi kita memang tadi sekarang jelaskan saya komunitas gitu, karena kita dari media kita open tuh, misalnya ada yang mau ngadu nih, oke kita sama-sama nih, misalnya kita mau apa namanya mau bring up masalah sesuatu gitu ke suatu badan gitu, nah itu kita open gitu di sini, karena kita di sini kan maksudnya tidak hanya sebagai media yang hanya untuk memberikan artikel mengeduket aja, tapi ayo karena kita punya komunitas gitu, ayo nggak usah apa takut gitu kan untuk sharing gitu, untuk apapun gitu, karena mungkin banyak itu tadi banyak hal yang mungkin mereka tuh nggak tahu meminta bantuan ke siapa. Nah, kalau misal dari media Benar. mungkin kita banyak networking gitu kan, aku bisa 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 sesama teman-teman dari media kita bisa minta bantuan gitu kan, selama itu untuk hal yang positif gitu kan. Jadi untuk kedepannya mungkin kita karena apa namanya pertama juga tadi kita belum bisa kumpul-kumpul secara langsung gitu kan, tapi kita masih open kok ke Instagram kita WUP.ID kalau misalnya memang ada masalah atau ada sesuatu yang masalah perempuan yang bisa kita bantu, oke, ayo kita sama-sama gitu. Iya, karena Kak Ginta juga keren. Menurut aku kayak lebih awareness ke masalah perempuan gitu juga. Dan Iya. banyak orang nggak menyadari bahwa awareness lebih ke perempuan itu lebih penting loh, Kak. Lebih penting, ya karena apa sih perempuan itu sebenarnya, bukan saya mau mendiskriminasi bahwa laki-laki itu tidak punya tanggung jawab, ya laki-laki ya yes, gitu, kita memang ditarikkan lebih lemah dari perempuan, lebih lemah dari laki-laki, tapi bukan berarti perempuan itu harus lemah gitu untuk dirinya sendiri, karena coba gini, sehari-hari itu kalau misalnya suaminya itu kerja, pasti yang bertanggung jawab di rumah itu pasti perempuan kan, jadi dia Iya, benar. aku pengen mengeduket perempuan itu yang nantinya dia akan menjadi seorang ibu gitu kan, dia akan bertanggung jawab juga untuk apa namanya anak-anaknya gitu, dia tuh harus punya keberanian dan harus tahu gitu ketika dia punya masalah ini harus lari kemana sih, karena jangan sampai dia menceritakan atau membring up masalah dia itu ke orang yang salah, justru tidak 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 Iya. memberikan masalah, malah menambah masalah gitu kan Iya. gitu. Jadi ya makanya buat untuk perempuan aku concern banget ya untuk perempuan, karena banyak juga perempuan yang tidak bisa apa namanya takut gitu. Aduh kalau misalnya saya ngomong gitu speak up apakah salah gitu? Apa kalau misalnya saya speak up apakah bikin malu keluarga gitu? Ayo kita di sini sebagai komunitas perempuan ayo kita sama-sama gitu. Kita tidak akan menjurumus dan tidak akan mengambil keuntungan apapun gitu. Kayaknya kita sama-sama gitu sebagai perempuan untuk ayo kita lebih kuat lah gitu, lebih berani, nggak usah apa namanya, nggak usah takut untuk hal yang betul gitu. Baik, kira-kira selama kakak jadi CEO di WUP ID ini, itu ada tantangan beberapa struggle nggak, Kak? Baik dari segi intrinsiknya maksudnya, dari internalnya maupun dari eksternalnya. Banyak ya pasti, karena awal tuh kan saya kan memang kerja di media tuh lumayan lama ya, terus saya sebagai karyawan, terus tiba-tiba saya memutuskan untuk coba bisnis di media, di startup perempuan gitu, di mana saya harus apa namanya punya tim di mana itu milenial yang umurnya mungkin jauh di bawah saya gitu, apalagi saya juga sekarang juga di advisor di posting.id yang isinya tuh milenial, di mana anak Iya. milenial mungkin pemikirannya itu jauh apa lebih kreatif, lebih apa gitu kan. Mungkin, tapi itu bagus gitu kan, karena banyak hal yang kita nggak boleh apa namanya me, 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 apa namanya underestimate mereka, karena banyak hal yang ternyata oh saya belajar banyak gitu dari anak-anak, walaupun apa namanya mereka tuh cepat gitu kan ya, kalau ada sesuatu ayo kita cari ide gitu, saya tidak pernah membatasi mereka gitu, tapi yang jadi kendala adalah kita mesti bisa tahu nih oh mana saatnya harus direm, oh mana saatnya harus diarahkan gitu, itu yang pertama kan apa lebih ke human ini ya, human management ya. Terus yang kedua itu tadi apa lebih ke finansial tuh ya pasti yang paling ini ya, kalau untuk kita membangun bisnis ya, jadi dari plan bisnisnya itu seperti apa itu masih benar-benar kita pikirin dari awal dan jangan apa setengah-setengah gitu. Jadi
Walaupun saya tidak sempurna juga ketika membangun listrik, banyak lah kesalahan, cuman ya belajarlah dari situ. Jadi sebenarnya hal yang paling membuat saya itu beruntung bisa apa namanya menghandle Wood.id ini, ya pelajaran yang saya terima itu dari kesalahan-kesalahan saya sendiri gitu. Baik. Oh, ternyata banyak juga ya struggle dan tantangannya. Oh ya, Banyak Kak. banyak. Aku juga pengen belajar bagaimana itu Kakak memanage ide mereka yang pasti setiap orang punya ide yang berbeda-beda kan, dan bagaimana Kakak itu kayak berinovasi dan menggabungkan beberapa ide mereka di book ID gitu. Oke, jadi pasti setiap setiap apa namanya orang itu dia punya, kita bisa lihat lah karena kita karena kebetulan saya juga udah lama bekerja dan sering berinteraksi sama orang gitu, karena kita pasti punya insting lah. Oh, ketika ketemu orang, ketika kita bicara sama dia, mungkin dalam waktu misalnya seminggu lah kita udah sering bicara sama dia, gitu. Kita udah tahu nih, oh dia kuat di bidang tertentu, misalnya di bidang kreatif, oh dia kuat di bidang untuk sales nih, oh dia kuat di bidang untuk apa namanya marketing mungkin gitu kan. Jadi aku sudah mengkelompokkan, oke, nggak bisa nih misalnya satu orang A gitu. Aku udah tahu dia strength-nya itu di mana. Ya udah, saya arahkan dia untuk fokuskan. Udah cari cara, cari ide yang brilian. Kamu bebas deh nemuin cara. Nanti saya dengar kamu tinggal present ke saya. Nah, nanti orang yang B, saya udah tahu nih dia jagonya di mana. Ya udah, saya arahkan gitu. Pasti ide ke saya terserah kamu, sekreatif kamu bebas. Nanti present ke saya. Jadi kita udah mengkelompokkan orang-orang tersebut gitu, karena kalau misal semua dijadiin satu gitu kan, semua ngasih ide, semerawut yang ada gitu kan. Karena Iya, ya, tidak semua orang, benar-benar. iya tidak semua orang punya kelebihan yang sama gitu kan. Pasti mereka satu ada kelebihan dan ada kekurangan, tinggal kita filter aja mana yang apa namanya, mana yang dia lebih jago di apa bagian yang tertentu gitu. Ya udah kita kelompokkan, terus ya udah kita kasih kebebasan mereka dengan arahan yang udah kita kasih itu. Baik. Jadi ternyata itu bagian pengelompokannya itu berdasarkan kekuatan mereka itu apa? Misalnya nih, Iya, wah iya, iya. Anafa jago di bidang kreatif, berarti nanti kakak juga mengkoordinasi mereka berdasarkan Iya, bidang iya. mereka masing-masingnya Iya, kan, dan Kak? dari background dan dari passion, karena belum tentu dia punya background misalnya accounting gitu. Ternyata dia bagus di finance gitu. Ternyata jangan-jangan dia jago aja di marketing gitu kan. Dan passion dia di marketing gitu. Kita mesti jadi dari passion mereka itu apa, terus apakah matching dengan background sama kegiatan dia itu apa gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Karena kalau dari background sih aku jarang ini ya jadi patokan. Nah, jadi lebih ke ketika kita ngobrol, ketahuan itu passion yang mereka itu apa sih. Tuh. Oh iya Kak, sebagian mereka juga dari mereka nggak percaya bahwa wah passion saya ini nih mungkin saya jagonya di bidang lain. Wah, bagaimana Kakak itu menanggapi hal tersebut? Ya, banyak sih yang kayak, oh enggak nih bukan passion saya, karena passion itu kadang tidak kita sadari gitu kan. Passion itu hal yang apa namanya, ternyata kalian itu tanpa kamu, sebenarnya gini, kamu menolak misalnya saya nggak suka nih misalnya makan makan nasi gitu kan. Tapi ternyata kamu bisa masak nasi goreng, kamu bisa masak apa namanya nasi kuning. Itu udah your passion gitu. Walaupun lu menolak lu suka suka nasi, mungkin lu nggak mau makan, tapi ternyata passion kamu itu memasak nasi gitu loh. Jadi mungkin kita lihat bisa lihat dari pengalaman dia, kegiatannya dia. Apalagi sekarang kan ada di Instagram, itu gampang banget kan kita buat nge apa nge-track orang gitu kan. Jadi aku lihatnya sih dari situ gitu. Jadi kita coba kalau dia merasa oh itu bukan passion saya, udah kita kasih waktu misalnya 1 minggu, terbuktiin kalau itu memang bukan passion kamu. Kalau misalnya ternyata tidak, ya udah, oh iya ternyata bukan passion kamu, oh, kita arahin lagi kemana. Karena memang untuk handle milenial itu memang hal yang apa sulit tapi gampang gitu. Sulit dan menyenangkan gitu, karena ketika kita udah dapat celahnya dan mereka tuh udah, oh iya gue suka nih di sini, gue suka langsung ini, oh, tuh gila deh, maksudnya mereka akan jalan tanpa kita suruh gitu. Belum kita minta, misalnya kita belum minta kreatif, mereka udah kasih duluan ke kita. Jadi Wah. mesti iya, itu udah asal kita bisa ini ya, tahu gitu ya, apa insting kita pas gitu untuk mengarahkan dia kemana. Gitu. Baik. Jadi, Loop ID juga ternyata didasarkan passion mereka juga dan kemauan mereka sendiri Iya, juga. benar, benar. Oh iya, Pak. Di sini juga berarti Loop ID juga gak hanya di Instagram doang kan, Kak? Ada websitenya juga kan? Iya, ada wup.id, ya, wup.id. Ada www. Instagramnya ya wup.id juga sama. Oh ya, Kak, jadi Loop ID itu cenderung lebih ke perempuan dan itu lebih general kan topiknya, apakah semua topik dimasukkan, kesehatan dari sisi kosmetik juga atau yang lain-lain? Semua
Jadi semua jadi memang focusing itu kita sebenarnya untuk ke apa namanya ke apa namanya healthy life dan juga fashion ya lebih ke jadi kalau misalnya ditanya kesehatan iya tapi tidak terlalu ya kalau kesehatan lebih ke membahas mengenai apa sih yang lagi rumor di permasalahan oleh perempuan gitu lebih ke seharian misalnya kenapa sih perempuan katanya nggak mau tuh keluar rumah kalau nggak pakai alis gitu kita bahas gitu kan ternyata tapi nanti kita ada di bawahnya itu tidak ini loh tidak menjadi patokan kalian tidak cantik juga gitu kan atau mungkin nanti kita ada artikel lain kalau misalnya kita membahas alis gitu ada artikel lain, oh bagaimana cara kita mudah membuat alis gitu seperti itu jadi mungkin kita menggait mempermudah perempuan untuk melakukan hal-hal keseharian mereka gitu termasuk healthy misalnya untuk diet kita ada juga apa namanya ke artikel-artikel mengenai diet bagaimana cara kita diet tanpa terlalu mahal dan praktis gitu. Jadi yang selama ini saya pelajarin perempuan itu mungkin ribet kelihatannya, tapi dia tidak mau melakukan ribet, benar nggak? Iya. Kelihatan aja ribet, tapi sebenarnya dia tidak mau melakukan hal-hal yang ribet juga. Gitu. Jadi kita mengarahkan perempuan bagaimana sih melakukan sesuatu yang dia mau dengan cara yang apa simple gitu, tapi benar. Oh iya. Dan beberapa dari teman-teman juga kan banyak yang nanya nih kan, kok ada Woof ID jarang didengar tuh, kan kebanyakan mereka dengar majalah Lumela atau majalah yang lain juga. Nah, mungkin kakak ada rencana tersendiri untuk memperkenalkan Woof ID kepada kaum milenial tersebut? Ya, jadi memang sebenarnya Woof ID ini juga baru ya, kita baru-baru sekitar ya 1 tahun lebih lah, belum 2 tahun. Jadi memang banyak PR yang masih kita lakukan. Pertama, memang kita tidak belum belum memblow up secara luas juga di market karena ini adalah baru kita baru menggarap untuk komunitas-komunitas gitu. Makanya kita tidak mau terlalu karena untuk media-media besar kan memang sudah banyak gitu karena media ada Vimela itu teman-teman saya juga ada Vimela terus ada Face to Fit gitu sebenarnya mereka itu juga kita satu-satu-satu ini ya satu apa namanya satu grup gitu kita membuat media tapi memang kita tidak mau bertabrakan gitu oke fokusin untuk startup perempuan ini apa untuk Face to Fit mungkin dia lebih ke apa namanya girly untuk Korea-Korea gitu kan nah kalau di sini saya lebih untuk komunitas perempuan gitu. Nah, mungkin di baru next next year kali kita baru mau coba apa namanya? Oke, kita bring up ke apa namanya masyarakat lebih luas lagi. Gitu. Jadi kalau sekarang kita masih yang kita garap masih segmented perempuan yang apa sih punya masalah? Bukan punya masalah berat gitu, punya masalah misalnya masalah kepercayaan diri, masalah apa namanya untuk bagaimana sih caranya kita mendapat kerjaan, masalah untuk berbisnis. Nah, itu yang sedang kita garap dulu sekarang. Gitu. Baik, berarti Woof ID ini bakal merintis marketingnya next year ya, Kak? Mungkin bisa lebih Iya, dari Vimela untuk gitu. lebih ya, untuk lebih, masyarakat lebih luas lagi. Baik, ngomong-ngomong nih, Kak, kalau perempuan ini banyak insecurity itu tentang masalah kecantikan mereka loh. Kadang temanku sering nanya, "Nah, aku cantik gak ya? Aku gendut gak ya?" Jadi ini gimana, Kak, merubah mindset kita bahwa mereka itu cantik apa adanya gitu loh. Itu tidak bisa dirubah sebetulnya karena saya pun sering melakukan seperti itu. Sebenarnya itu bukan insecure ya. Kalau aku lihat itu mungkin ada beberapa yang merasa insecure dengan mengatakan hal itu, tapi ada juga yang saya contoh ke diri saya sendiri. Sebenarnya saya bukan insecure, tapi saya ingin lebih baik lagi gitu loh. Bagaimana memperbaiki diri saya, penampilan diri saya, mungkin penambah dari knowledge saya juga untuk lebih baik lagi gitu. That's why dan perempuan itu kan selalu gampang berbicara gitu kan apa yang dipikirkan gampang diucapkan gitu. Mungkin laki-laki juga gitu tapi mungkin mereka bisa lebih lebih ngerem gitu nggak langsung diomongin gitu kan jadi kadang-kadang kalau bisa ditanya bagaimana merubah itu tidak perlu dirubah gitu yang dilakukan adalah bagaimana ketika kamu bertanya aku lebih cantik nggak sih apa aku lebih lebih gemuk nggak sih berarti yang ada di mindset mereka oh saya sebenarnya pengen lebih kurus gitu kan ya udah just do it gitu kan apa yang masih dilakukan gitu kan nggak apa-apa gitu bukan berarti itu hal negatif untuk apa namanya merasa kalau oh aku nggak cantik oh enggak gitu tapi dia ingin lebih lagi untuk lebih baik lagi gitu jadi itu bisa dilakukan dari itu tadi itu oleh capek mesti yang kita lakukan untuk bisa lebih cantik lagi untuk bisa lebih langsing lagi mungkin Iya. Baik, teman-teman, sepertinya sinyal Kak Ginta masih loading.
Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Kali ini kita punya kita berbicara dengan Kak Ginta Kamka, CEO. Oh ya, Kak Ginta, maaf ya kalau misalnya aku tuh sering salah ngomong, soalnya ini juga pertama kali mau Ya, yeah, wawancarai it's okay, ya, yeah, nggak seseorang. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, kita ngobrol santai. Iya. Ya, kebetulan juga saya sebagai as advisor di posting.idn, ini kalau bisa boleh saya cerita di sini, ini juga mengaitkan dengan milenial, tapi tidak hanya perempuan, tapi focusing untuk milenial. Jadi ini kayak sama komunitas juga. Jadi di sini komunitas-komunitas ini, aku sih bukan aku foundernya, aku sebagai advisor, tapi aku ketika kenapa aku menjadi advisor di sini karena ini aku melihat ada komunitas millennials di mana mereka ini hebat banget. Kenapa aku bilang hebat? Mereka itu punya punya dari founder yang mencetuskan ini, mereka tuh bisa menggarap berbagai komunitas anak muda. Nah, ini basicnya di Bandung ya. Dia itu bisa apa namanya apa ya meng-create sesuatu dari itu tadi saya bilang mereka itu udah tahu passion saya apa sih, passion saya apa sih. Jadi dia membuat something positif. Di mana itu yang akan merubah, dia punya cita-cita merubah Indonesia dari milenial gitu. Dan mereka itu sekarang lagi ada apa namanya ada kayak campaign banyak hal dengan ke apa namanya government ya. Jadi banyak hal yang mereka bawa itu dari diri mereka sendiri, dari passion mereka sendiri. Mereka nggak mau, ini milenial yang benar-benar bagus banget. Mereka itu mau membuat Indonesia lebih baik lagi dari si apa namanya komunitas ini gitu. Jadi aku suka sih dari sini. Jadi banyak hal yang aku lakukan di sini selama 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 pandemik ini malah hal baru gitu. Aku ketemu sama komunitas milenials ini, terus hal-hal positif gitu. Jadi seru selain upload ID ya. Iya. Nah, kakak juga sebagai seorang advisor nih di posting IDN. Mungkin kakak bisa memperkenalkan kepada teman-teman posting IDN itu apa sih, kok pendengarannya seperti baru juga. Ya, posting IDN ini tadi saya bilang, jadi ini komunitas anak muda, mereka itu memang memang berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal positif untuk negara gitu kan. Dari mana sih kayaknya aku kok cita-citanya ini banget ya, apa kayak halu banget, tapi enggak, ternyata ternyata Iya, yang benar. mereka lakukan itu step by step dari bawah gitu. Dari pertama mereka mengumpulkan berbagai teman-teman mereka influencer untuk apa mengkampanyekan segala sesuatu hal positif yang sedang dilakukan oleh oleh pemerintah. Karena gini, pemerintah itu mungkin mereka dengan bahasa-bahasa pemerintahan mereka itu kadang-kadang tidak bisa sulit diterima oleh milenial secara secara general gitu kan ya. That's why si posting ini mencoba untuk menjembatani bagaimana apa yang menjadi program pemerintah itu bisa dimengerti, bisa dipahami, dan akhirnya dilakukan oleh millennials gitu. Dan millennials ini siapa? Millennials ini kita mereka ambil dari ya, komunitas yang mereka udah ada gitu, karena mereka kayak punya satu banyak apa kolaborat dengan influencer-influencer gitu. Dan ini no apa namanya mereka tidak dibayar, mereka benar-benar doing something yang untuk negara gitu. Dan ini very very aduh keren banget sih. Wah, Bukan aku ternyata keren co-founder ya, juga aku ya bukan, program. ya, aku advisor doang. Iya, nggak apa-apa. Coba Meskipun juga aja cek seorang di advisor juga kakak posting.idn. keren loh. Bisa dicek aja di Instagram posting.id. Itu banyak informasi-informasi yang ini juga untuk millennials ya. Bagus-bagus. Iya. Iya juga Kak, soalnya milenial sekarang itu lebih kayak lebih awareness gitu kan, masalah Yes, iya. government, masalah pemerintahan. Cuman Yeah. kadang mereka mendapat respon yang tidak baik terhadap pemerintahan. Jadi Kakak Betul. pendapatnya gimana nih? Mungkin kalau responan tidak baik itu atau apa namanya ini ada kayak lack communication mungkin ya. Jadi ada hal yang mungkin tidak tersampaikan atau mereka tidak menangkap secara jelas gitu kan apa yang disampaikan dari program-program pemerintah ataupun sebaliknya mungkin dari mereka itu ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mengkritik sesuatu tapi mereka tidak tahu melalui apa, masa demo gitu kan, kayak udah nggak zaman gitu. Iya, Nah, benar. posting ini akan hanya akan menjadi wadah gitu untuk para millennials untuk ya udah kita bukan dari politik, kita bukan dari badan manapun, tapi kita hanya sebagai komunitas millennials yang ingin membuat Indonesia lebih baik gitu. That's why ya udah sama hampir sama dengan MUP ya. Jadi di sini untuk millennials yang ayo kayak siapapun yang mau membuat Indonesia lebih baik, ya udah kita sama-sama kan ini memang 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 eranya kalian loh gitu, eranya kalian, masa Iya. eranya era milenial sekalian mau sia-siain gitu aja, ayo kita sama-sama gitu. Benar.
Soalnya banyak banyak juga pemerintah kayak berlomba-lomba mencetuskan 2045 itu tahun emas Indonesia. Makanya gak Ya, heran juga betul. banyak milenial yang lebih aware ke negara ini. Cuman negaranya Iya, aja kadang iya. responnya tidak baik. Iya, mungkin karena mereka ada lack communication juga gitu karena mungkin dari gaya bahasanya atau mungkin dari apa namanya tata cara apa namanya gaya bicara atau apa itu mungkin aku pun juga bukan milenial jadi lagi belajar juga dari posting.id kan. Jadi ini yang sedang kita apa namanya kita arahkan juga gitu. Ya, alhamdulillah nih kita Baik. sering diundang juga dari pemerintahan. Kalau kemarin dari Kapolda Jabar sempat ketemu kita juga dari Dinas UMKM juga sering ketemu apa minta ketemu dari posting. Jadi kita ngapain sih di sana? Ya kita sharing aja gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Terus apa sih PR-nya nih buat apa namanya UKM? Karena banyak juga UKM yang dari anak-anak muda, dari anak kuliah, anak sekolah yang mau berbisnis gitu kan. Apa yang dilakukan gitu. Baik, terima kasih Kak Dita, Kak Ginta maksudnya. Ya, Kak Ginta juga sosok inspirasi bagi saya juga. Ada dua job juga kan, double juga nih, tadi advisor, terus jadi CEO. Oh ya Kak, kira-kira bisa bagi tips nih bagaimana Kakak itu menghadapi semua ini dan menjalankan keduanya ya? pertama kita belajar aja dari apapun yang terjadi ya kan apa sih selama ini mungkin kita selalu diberi kemudahan selalu diberi kelancaran tiba-tiba di masa ini semua orang terasa sulit gitu kan ya mungkin kita di diberi peringatan untuk naik level lagi gitu jadi apapun yang terjadi sekarang jadi pembelajaran kita. Kita terima, kita apa yang mesti kita lakukan karena pasti semua orang di masa ini mereka merasa ada sisi lain mereka yang baru gitu. Aku yakin gitu. Dari masa sulit ini pasti mereka menemukan sisi lain baru untuk lebih baik lagi gitu. Jadi nggak usah takut gitu kan pasti akan ada cara dan kita akan lahir kembali menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi dan untuk membangun ya semua ini mungkin membangun buat negara atau membuat secara ini spesifik untuk company kita sendiri untuk diri kita sendiri untuk lebih baik lagi gitu. Baik, Pak. Nah, jawabannya ternyata memuaskan sekali ya Kak Genta, bisa jadi gambaran untuk orang-orang yang lagi masa pandemi, mungkin lagi mager-magernya bisa mulai lakuin sesuatu hal yang baru juga, Ya, seperti yang Kak mulai Genta mulai bilang. mulai bangun lagi, jangan malas-malasan lagi, jangan merasa kecewa lagi, jangan merasa jatuh lagi. Udah waktunya kita balik lagi, stand up, terus maju lagi. Jadi belajar aja apapun yang terjadi sama kita kemarin, baik buruk, jadi pelajaran aja buat bekal kita untuk jadi lebih baik lagi ke depan. Itu aja sih. Iya, menurut Kak Ginta, maksudnya kayak as a female gitu kan, jadi ibu dua anak terus juga punya pekerjaan. Bagaimana respon terhadap keluarga Kak Ginta? Respon keluarga Kak Ginta apa yang Kakak lakukan di dua Kalau buat komunitas ini? anak-anak itu mungkin efeknya mereka bosen di rumah kali ya. Tapi mungkin dia jadi lebih, tapi lebih baiknya adalah mereka jadi lebih gampang interaksi dengan saya juga kan, nggak kemana-mana kan. Terus kalau misalnya untuk apa namanya dua komunitas ini ya udah kita itu tadi walaupun memang apa yang terjadi sekarang tidak sesuai apa yang kita harapkan mungkin atau tidak sesuai dengan apa yang pernah kita jalankan sebelum kita pernah kumpul ya udah mungkin ini adalah sesuatu yang baru yang menjadi habit kita ke depannya gitu nggak apa-apa enjoy aja nikmatin aja selama kita masih bisa hidup napas dan ketemu sama orang-orang yang kita cintain ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan kan selama kita masih Iya, video call benar. ya kan ya udah enjoy Iya. aja nikmatin aja bersyukur aja lah. Iya, Gitu. berarti kakak mendapatkan respon baik dan positif ya dari orang-orang sekitar kakak. Oh ya, itu penting banget karena ketika kita dekat dengan sekeliling kita itu orang-orang negatif pasti akan bawa impact-nya akan negatif. Tapi kalau misalnya impact orang-orang sekeliling kita itu positif, semuanya akan menjadi positif gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalnya kita pikir, aduh ini pandemi ini nggak bisa itu, aduh yang ada stres udah gila, rumah sakit jiwa udah penuh kali. Iya. Pada orang stres. Ini juga pandemi juga sangat penting sekali untuk memanajemen stres juga kan khususnya kepada wanita. Soalnya aku Ya. juga terima curhatan teman-teman aku itu pada stres loh Kak di pandemi ini. Mungkin Ya, nggak saran bisa dari ke aku juga mall, ya kan? bisa. Mungkin Kakak bisa juga masukin bagaimana cara memanajemen stres kita di masa pandemi ini khususnya kepada perempuan gitu.
Iya, stresnya. Jadi paling yang bikin stres perempuan itu apa sih? Nggak bisa ke salon, nggak bisa ini, nggak bisa apa shopping gitu. Kalau shopping gampang, banyak ini kan sekarang e-commerce gitu. Aku juga sekarang yang tadinya ke mall, ya udahlah belanja e-commerce aja deh gitu kan. Karena ya udah rilis stres gitu kan. Terus ya udah lakukan aja apa yang menjadi hobi kalian, lari misalnya lari treadmill dulu gitu kan di rumah, atau lari di halaman kalau sekolah olahraga, atau misalnya yang biasanya suka dandan ya udah nggak apa-apa pakai aja tuh baju yang bagus-bagus ya buat foto-foto terus posting di Instagram gitu kan kalau memang belum bisa keluar rumah. Yang penting ada kayak apa ya, happy happiness kita tuh yang biasa kita lakukan itu ya masih 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 dijalankan, jangan sampai di stop gitu. Jangan berpikir aduh gak bisa kemana-mana nih, gak bisa mejeng ini, gak bisa dandan, gak apa dandan buat foto posting Instagram ya udah gitu, happy kan ya udah happy Iya. masih kreatif Ternyata lah, masih happy kreatif itu bisa secepat itu. si simple Happy, itu gitu, gak usah happy. dibikin, gak usah dibikin pusing lah. Baik, Pak Ginter ternyata bisa menjelaskan banyak hal, mulai dari Wolf ID, bagaimana beliau menjadi CEO dan juga seorang advisor dalam waktu yang bersamaan. Periodenya sama juga ya, Kak, pasti. Kenapa? Oh iya, hampir sama, hampir sama. Periode menjadi CEO. Wah, Iya, berarti hampir sama. multitasking juga. Iya, maksudnya lagi makanya that's why apa thankful banget ya ada di era digital ini. Jadi semuanya teknologi benar-benar ngebantu. Iya, benar. Benar sekali. Karena berkat teknologi digital juga nggak memberhentikan semua aktivitas juga. Wah, harus stop Iya, nih, harus libur nih. pasti Enggak. sangat membantu banget. Baik, Gitu. Kak Ginta, terima kasih atas sharing-sharing sessionnya. Sama-sama. Mungkin mungkin Oke, juga maaf thank you juga so much. banyak kesalahan dari aku dan juga Oh. makasih buat teman-teman. Iya. Ini banyak yang say hi, aku belum sapa-sapa dari tadi fokus Iya. ngobrol. Oke, salam juga Mungkin buat kita semua bisa teman-teman di say media hi. sosial ya. Ada siapa nih? Ini ada Mas Wandi, ada Mas Reza, dan juga Mas Reza nih, Agus yang gue baru kenal mah. datang. Hey Reza. Reza ini dia Baik, Kak Ginta. salah satu staf di Kumparan loh. Orang India. Oh, ternyata. Aku barusan tadi baca CV-nya Kak Ginta juga di LinkedIn. Kakak juga bekerja di Kumparan juga, kan? Kenapa? Kenapa? Kakak juga bekerja di Kumparan juga, Oh kan? Di enggak. Dulu saya LinkedIn. pernah, enggak, dulu saya pernah kerja di Kaskus dulu. Oh iya, salah. Maksudnya Kaskus. Soalnya tadi mirip Iya. juga Kumparan sama Kaskus. Ya enggak apa-apa, masih satu satu grup. Iya. Baik, makasih Kak Ginta. Oke, Mungkin Kak thank you Ginta so bisa much ya. menjelaskan. Iya. Bisa menjelaskan lebih detail lagi di eventnya Dignity Sosial. Oke. Banyak orang Oke. nggak tahu. Oke, jangan lupa ya nanti di aku dapat jatuh hari Senin ya tanggal 17 Agustus. Iya. Kalau nggak salah aku lupa jam berapa itu, nanti aku bareng sama siapa Michelle ya, untuk kita mau sharing session di Zoom Zoom class about time management sama bisnis bisnis apa namanya entrepreneur gitu. Baik, terima kasih Kak Ginta atas waktu sharingnya kali ini. Semoga Kak Sama-sama. Ginta waktunya menyenangkan dan semoga Oke. dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, thank you ya. Yo, bye-bye. Bye-bye, makasih Kak. Ya.